dari Pak Dahlan itu soal penculikan itu, apa ini karena penahanan Lukas NMB atau karena apa pembuatan daerah otonomi baru? Nah Pak, ini yang menyandera orang asing namanya Mirsen ini adalah Kagoya. Kagoya ini sejak bertahun-tahun lalu, sebelum ada urusan NMB, sebelum ada DOB, itu sudah memang memberontak dan sudah selalu mengomongkan nantang-nantang, ayo tentara datang ke sini, tapi sesudah dicari gitu lari gitu. Harusnya kalau nantang muncul gitu. Nah, ini yang sekarang ini masalahnya yang disandera orang asing. Dan begini, pokoknya sandera ini akan kami lepas kalau Papua dilepas. Itu ancamannya. Nah, saya katakan, kita sudah tahu tuh tempatnya. Di koordinat berapa, titik berapa, udah kita kepung sekarang. Tetapi begitu kita bergerak, itu kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini. Kami mohon agar tidak ada tindakan kekerasan, karena itu warga kami, gitu. Nah, oleh sebab itu, ya kita sekarang masih tangani, ditunggu aja mudah-mudahan ada penyelesaian. Tapi tidak ada kaitannya dengan DOB atau Lukas NMB.